Aduh, lagi buat bunga. Buat siapa itu? Hayu, buat cewek ya? Bukan ya, aku kan masih kecil. Terus buat siapa dong? Buat aku. Aduh, terima kasih Dino. Kamu baik banget sih. Aku mau kasih kepada seseorang yang sudah berjasa untuk aku. Maksudnya mama? Bukan, tapi dia orang tua kedua buat aku. Dia adalah guruku. Oh iya, minggu ini kan peringatan hari guru ya. Aduh, aku hampir lupa Dino. Iya, jadi aku mau kasih bunga ini sebagai tanda terima kasihku untuk guruku. Ih, kamu susu banget sih. Ih, bunganya bagus banget loh. Dino, aku bantuin ya. Biar aku bisa buat, nanti kasih ke guruku. Baiklah. Nah, ini mau ditempel di sini. Nah, iya. Gimana kalau kita tulis I love you, my teacher. Boleh lah, bagus itu. Oke, udah. Tempel ya. Iya. Yeay, udah jadi. Coba lihat, ih bagus banget. Ih, Dino idenya keren loh. Aku aja belum kepikiran mau kasih apa tuh guruku. Nanti aku buatin deh seperti Dino punya. Kita simpan di sini ya Dino. Iya. Nggak rusak. Baiklah. Hai, shalom, selamat pagi anak-anak. Miss berharap semuanya tetap semangat dan tetap ceria. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa, semuanya lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sungguh mengasihi kami. Sekarang, kami mau persiapkan hati kami untuk diberkati oleh firman-Mu. Pimpin hati kami, supaya kami semua boleh mengerti apa yang Tuhan mau kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik anak-anak. Sekarang Miss ajak kamu, mari bersama-sama kita mau baca firman Tuhan yang terdapat di 2 Raja-Raja pasal 12 ayat 1 dan 2. Kamu perhatikan dan dengar baik-baik, Miss akan bacakan. Dalam tahun ke-7 zaman Yehu, Yoas menjadi raja dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zibia dari Beersheba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya, selama Imam Yoyada mengajar dia. Nah, ayat ini menceritakan tentang Yoas. Dia adalah raja yang paling muda yang pernah memerintah Israel. Dalam umurnya yang ke-7, yang masih sangat muda, yang masih sangat kecil, setara dengan umur anak kelas 1 SD, dia sudah diangkat dan dipilih menjadi seorang raja memerintah bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Nah, anak-anak, Yoas dikatakan dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama pemerintahannya, ya, karena Imam Yoyada yang selalu mengajar dia. Nah, artinya di sini Yoas bisa memerintah dengan baik. Yoas bisa melakukan pekerjaannya ya sebagai seorang raja karena dia punya seorang guru bernama Imam Yoyada. Nah, betapa peran penting seorang guru bagi kehidupan seorang murid. Sama seperti kita anak-anak, ya. Miss saat ini bisa menjadi seorang guru mengajar kamu, itu berkat guru-guru yang sudah mengajar Miss. Nah, kamu juga punya guru bukan? Dari TK,
saat ini SD, dan nanti kamu juga SMP, SMA, kuliah. Pasti kamu punya guru yang akan mengajar kamu. Nah, anak-anak, guru adalah seorang yang berjasa bagi kehidupan seorang murid. Ya, yang membagikan banyak ilmu, mulai dari tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, sampai bisa tahu banyak hal. Guru tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Nah, hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Guru Nasional. Nah, Miss mau mengajak kamu, apa yang bisa kita berikan kepada guru kita yang sudah berjasa mendidik dan mengajar kita selama ini? Apakah dengan memberikan setangkai bunga? Apakah dengan membacakan puisi yang indah? Atau dengan menyanyikan sebuah lagu? Boleh saja, itu juga baik. Nah, tetapi Miss mau mengajak kamu, ada yang lebih penting dari semuanya itu. Ya, guru adalah manusia. Dia juga lemah. Dia kadang merasakan capek, jenuh, bosan, ya. Terlalu sibuk harus mengerjakan pekerjaan rumah. Dia juga punya anak. Dia juga harus mempersiapkan materi untuk disampaikan kepada murid-muridnya. Terlebih di masa pandemi ini, ya, guru lebih ekstra. Dia membutuhkan waktu yang cukup banyak untuk menyampaikan pembelajaran kepada murid-murid, ya, menyiapkan video dan sebagainya, ya, memeriksa PR. Nah, anak-anak, tugas seorang guru sangatlah besar. Nah, karena itu guru membutuhkan dukungan dari murid-muridnya. Ketika murid-murid menghormati gurunya, dia taat, ya, dia mengerjakan PR yang diberikan guru dengan baik, dengan tepat waktu, itu adalah salah satu yang membuat guru senang dan menjadi semangat untuk mengajar. Nah, selain itu, guru juga membutuhkan dukungan doa dari kamu. Nah, inilah yang paling penting. Ya, kamu doakan gurumu supaya Tuhan beri dia kekuatan, diberikan semangat baru, diberikan kesabaran, ya, diberikan sukacita, sehingga dia juga mempersiapkan diri dengan baik di dalam melakukan tugas-tugasnya sebagai guru. Nah, anak-anak, selain mengajar, mendidik, guru juga sebagai orang tua kedua bagi kita loh. Kalau di rumah, orang tua kita adalah papa dan mama. Tetapi di sekolah, orang tuamu adalah gurumu. Karena itu, hormati dan sayangilah gurumu. Taat dan dengarkan nasihatnya. Perlakukanlah dia dengan baik seperti orang tuamu sendiri. Karena guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Bagai prasasti, terima kasihku untuk pengajar. Jangan
lewat mereka dari kami yang tidak tahu apa-apa, kami menjadi tahu banyak hal. Tuhan, guru adalah seorang yang sudah berjasa bagi kami. Tolong kami Tuhan, kami menjadi murid yang taat, yang hormat, dan menghargai setiap apapun yang sudah mereka lakukan demi kami. Kami berdoa, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, semangat, kesabaran, dan sukacita kepada guru-guru kami. Biarlah lewat mereka, kami terus dibimbing, diajar, menjadi murid-murid yang berprestasi dan berguna bagi bangsa dan negara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.